Tolongin teman saya, Dok. Cinta, biarkan dia. Saya mohon kamu jangan pergi. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya. Ini lenyap telah lenyap kebahagiaan. Jangan tinggalin saya. Maya, Maya, perlu suster ketahui bahwa anak ini adalah anak yang kami dambakan, suster. Dan ini sudah sangat lama kami tunggu-tunggu. Sekarang hilang. Saya tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, anak ini harus ditemukan. Tapi Pak Bayu, kita udah cari di seluruh ruangan di rumah sakit ini. Tapi anak Bapak belum ketemu juga. Saya mau tahu, suster. Anak saya yang hilang itu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan, Pak. Mai. Maya. Ada apa, Mas? Anakku perempuan, Mai. Bukan laki-laki. Dia dicuri orang, Mai. Di mana dia sekarang, Mai? Di mana dia? Mas, tenang ya. Dia perempuan, Mai. Bukan laki-laki. Tolong, Mai. Dia ingat lagi sama anak perempuannya. Sepertinya gua harus ngakuin sesuatu. Maafin aku, Esya. Gara-gara aku, kamu jadi menderita. Gara-gara aku sakit kayak gini, kamu jadi harus nungguin aku. Aku sangat terima kasih banget sama kamu atas apa yang udah kamu lakuin sama aku. Enggak apa-apa kok. Kamu jangan ngerasa bersalah gitu dong. Aku akan selalu di samping kamu dan akan bikin kamu bahagia. Tasya, aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Apa kamu masih cinta sama aku kayak dulu? Ya pastilah. Tasya, kamu masih inget gak panggilan sayang kamu buat aku? Endut. Aku selalu manggil kamu dengan nama panggilan Endut. Emang aku gendut ya? Aku dulu juga sering manggil kamu Nyet. Soalnya dulu muka kamu tuh lucu. Kayak boneka monyet yang kita beli waktu jalan-jalan ke pasar malam.
Tasya. Aku tuh gak pernah bisa ngelupain kenangan aku sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu, Tasya. Sejak 4 tahun lalu kita berpisah, aku tuh gak pernah bisa ngilangin perasaan aku ke kamu. Dan selama ini belum ada yang mencintai aku seperti kamu cinta sama aku, Tasya. Sebenarnya aku tuh takut untuk balik ke kamu. Aku takut kalau kamu bakal nolak aku. Tapi kakak aku bilang aku gak boleh putus asa. Aku harus memperjuangkan cinta aku dan menikah sama orang yang aku cintai, yaitu kamu, Tasya. Cinta. Sama bapak. Tolongin Mira, tante. Mira gak mau dijodohin. Aduh, dijodohin? Bar, kamu mau dijodohin sama orang lain? Iya, Bar. Tapi aku gak mau. Bar, nikahin aku, Bar. Tuh, Akbar. Kamu itu harus menikahkan Mira secepatnya. Gimana dong? Eh, Mira! Ngapain kamu di sini? Pulang! Gak mau. Mira gak mau pulang. Mira gak mau dijodohin. Gendong saya. Mirna, ayo pulang. Kalau enggak, bapak tambah marah nih. Mau. Mirna cuma mau nikah sama Akbar. Tangkap dia. Enggak. Mirna enggak mau pulang. Mirna enggak mau pulang. Enggak mau, Mirna mau di sini. Tuh, kan bapak dengar sendiri kan? Mirna enggak mau pulang. Seharusnya bapak itu sebagai orang tua bisa ngertiin perasaan Mirna. Berani-beraninya kamu nasihatin saya. Ini demi kebahagiaan Mirna. Tapi kebahagiaan Mirna itu sama saya, Pak. Kamu nggak bakalan bisa membahagiakan Mirna. Maaf, itu meja. Meja lagi yang diurusin. Anak kamu itu urusin. Sembarangan kamu. Emangnya kamu udah bisa membuktikan kalau kamu sudah bisa mencukupin kebutuhannya Mirna? Udah? Kamu aja belangsak begitu, susah hidupnya. Udah, bawa dia. Ayo. Gak mau, Mirna. Ini udah mau pulang. Ambil nih, saya mau loncat. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak, ya. Tinggi juga ya. Kalau loncat, bisa mati nih. Wah, berdoa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat. Pak, Bapak. Bapak baik-baik aja, Pak. Ngapain ketawa? Kamu nggak tahu. Saya itu pura-pura jatuh. Cinta, coba deh. Ini kelihatannya enak. Cinta, kamu dari tadi siang belum makan. Ntar kamu sakit loh. Enggak, Ahlan. Saya males. Saya nggak nafsu makan. Kamu pasti masih mikirin rahasia, kan? Udahlah, lupain rahasia. Dia itu cowok brengsek. Ngapain sih kamu pikirin? Jangan-jangan kamu masih cinta sama dia. Cinta. Dia itu nggak pantas untuk mendapatkan cinta kamu. Kamu lihat sendiri kan, dia itu udah ngehianatin kamu. Padahal
kalau laki-laki udah gak bisa dipercaya lagi. Itu gak pantas untuk kamu cintai. Tapi Lan... Cien, cinta itu adalah sesuatu yang indah. Lebih indah dari apapun. Jadi kalau ada orang yang hianatin cinta, dia jahat banget. Dan kamu harus ngelupain itu. Jadi sekarang lebih baik kamu ngelupain rahasia dan beralih ke orang yang lebih perhatian sama kamu. Lebih sayang sama kamu. Cinta, rasanya percuma saja. Aku ngelakuin banyak hal biar bisa ngebantu kamu ngelupain rahasia. Karena sepertinya kamu masih kepikiran sama rahasia. Kamu salah. Rahasia gak menguasai pikiran saya. Tapi dia menguasai hati saya. Udah sore, Cien. Aku pulang duluan ya. Jadi, ibunya Cinta itu adalah Marlina. Orang yang pernah menjadi pembantu di rumahku. Dan suaminya, Dedi, masuk penjara karena mencuri. Tapi kenapa anak kembarnya Marlina bilang kalau Cinta itu adalah saudara tiri mereka? Setahu saya, Dedi hanya menikah sekali. Jadi, siapa sebetulnya orang tua Cinta? Apaan sih, Om? Aku lagi gak pengen diganggu. Sana kembali ke kamar. Dasar orang gila kurang kerjaan. Koran pakai digunting-gunting segala. Gak penting banget sih. Ngapain sih, Om, gunting-gunting koran segala? Ngotor-ngotorin rumah aja sih. Mau? Hah? Pacar, pacar! Lowongan kerja. Kami perusahaan PMA yang bergerak di bidang garmen membutuhkan tenaga-tenaga berpengalaman dan handal untuk posisi produksi manager, mekanik manager, quality control. Kan lowongan pekerjaan. Dibutuhkan segera. Kami perusahaan manufaktur industri kimia, distributor, keagenan dan ekspor impor membutuhkan segera sales eksekutif. Emang ini buat apa, Om? Oh, aku ngerti. Makasih ya, Om. Aku akan coba hubungi nomor-nomor yang ada di sini. Siapa tahu aku dapat kerjaan. Cinta, tunggu. Saya mau jelasin semuanya, Cinta. Saya mau minta maaf karena udah nyakitin kamu. Tapi percaya deh, Cinta. Kalau saya masih... Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Dan Alhamdulillah, saya senang. Karena kita gak jadi nikah. Dan kalaupun Nia datang setelah kita nikah, saya yakin kamu pasti akan ninggalin saya. Sini malam-malam. Nanti kalau sampai Bapak lihat gimana? Kamu tenang aja.
Bapak kamu lagi sibuk ngurusin orang-orang yang belanja. Mirna, mulai sekarang kita harus nunjukkan hubungan kita sama bapak kamu. Karena aku akan mulai bekerja keras, nyari kerja yang benar, ngumpulin duit yang banyak, supaya bapak kamu menerima aku jadi menantunya. Pokoknya, aku akan melakukan apapun supaya aku bisa menikahi kamu. Kasih ya, Bar. Aku jadi makin sayang sama kamu. Iya, aku juga sayang banget sama kamu. Makanya, kamu harus percaya sama aku, ya? Iya, Bar. Aku percaya sama kamu. Tapi, kamu harus janji sama aku. Kalau kamu harus cepat dapat pekerjaan. Apalagi sebelum keluarga cowok itu datang ngelamar aku. Bapak kamu itu rese ya? Kenapa sih dia nggak pernah ngizinin hubungan kita? Kenapa sih dia berusaha mati-matian misahin kita? Dasar orang tua kolot. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Bar. Biar gimana, dia itu bapak aku. Aku tahu, maksud bapak itu baik. Dia cuma ingin yang terbaik buat aku. Sebenarnya bapak itu nggak jahat. Apalagi kalau kamu udah dapat pekerjaan. Bapak pasti nyetujuin kita untuk menikah. Ya, kamu benar. Kalau gitu, aku akan berusaha sangat keras. Mirna! Mirna! Kamu petir! Sorry. Aduh. Mirna! Iya, Pak. Mirna! Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh. Kamu ngomong sama siapa sih tadi? Itu berisik banget. Enggak kok. Mirna nggak bicara sama siapa-siapa. Bapak salah dengar kali. Berarti kayaknya kuping bapak ini agak budek sedikit ya. Nggak bohong kan? Mirna nggak bohong. Bapak tuh selalu nggak percaya sama Mirna. Ya, yeah, oke. Okay. Bu, kenapa nggak ada yang sayang sama saya? Saya kangen banget sama ibu. Biarpun ibu nggak pernah menghapus air mata saya, entah kenapa setiap saya lihat ibu, saya merasa tenang. Dan semua kesedihan tiba-tiba berkurang. Saya ingin ibu cepat sadar. Saya ingin ibu ada di samping saya. Ibu udah sadar, Bu? Dokter, suster, ibu saya udah sadar! Dokter, tadi saya lihat tangan ibu bergerak. Tolong periksa ya, Dok. Kondisinya masih sama seperti semula, dan mama kamu masih koma. Mungkin tadi kamu cuma berhalusinasi. Enggak. Saya yakin, tadi tangan ibu gerak. Saya mohon, periksa ibu saya lagi, Dok. Sepertinya kamu capek sekali. Sebaiknya kamu beristirahat. Permisi. Saya nggak berhalusinasi. Saya yakin, tadi tangan ibu bergerak. Nggak ada yang percaya sama saya. Kamu istirahat aja ya. Kan badan kamu masih lemas. Kamu di sini aja temenin aku. Kenapa semuanya jadi kayak begini? Padahal yang gue pengen saat ini cuma bersama Cinta. Dan bilang sama dia kalau gue sayang banget. Tapi gue gak bisa. Gue gak bisa ninggalin Nia begitu aja. Dia lagi sakit dan gue harus bertanggung jawab menjagain dia. Cinta, gue harap kamu bisa ngertiin semua ini dan maafin gue. Gue kangen banget sama lo, Cinta. Malam nih, Vin. Malam, sayang. Kayaknya kamu capek banget.
banyak kerjaan di kantor. Makanya punya istri. Jadi ada yang ngurusin kamu kalau capek pulang kerja kayak gini. Udah, resmiin aja hubungan kamu sama Cinta. Mami lihat, kalian cocok kok. Mami apa-apaan sih? Aku tuh sama Cinta cuma temenan, gak lebih. Ya, awalnya sih memang temenan. Tapi lama-lama bisa menjadi teman hidup. Witing Trisno, jalaran suku Kulino. Seperti kita ya, Mi. Tapi kamu benar, sayang. Lagian Mama lihat, Cinta itu baik. Dia pasti bakal jadi istri yang baik buat kamu. Papi sama Mami setuju kalau kamu nikah sama dia. Lagian, masakannya enak ya, Pi, ya? Udah deh, Mi. Pi, please. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan bikin aku sedih. Aku tuh sama dia gak mungkin bersatu. Cinta tuh cuma anggap teman sama aku. Itu aja udah cukup buat aku. Kamu jangan putus asa begitu dong. Jadi anak muda itu harus semangat. Mana tahu suatu hari nanti Cinta jatuh hati sama kamu. Kan kalian sering ketemu di restoran baru kalian itu. Dan kalau waktunya sudah tiba, kamu tinggal bilang sama Papi sama Mami, kapan kita harus ketemu sama orang tuanya dan ngelamar Cinta buat kamu. Mami Papi kenapa sih? Aku kan udah bilang kalau itu gak mungkin terjadi. Lesya, kamu di mana? Lesya! Lesya, kamu kenapa bengong sih? Aku nggak apa-apa. Oh iya, Sya. Aku pengen banget pergi sama kamu. Kita pergi yuk. Kamu mau kemana? Pokoknya aku antar. Bener. Ya udah deh, kalau gitu aku mandi dulu ya. Cepetan bawa sini. Ya udah. Mana ya? Cucu di situ kali.
Saya nggak ngapa-ngapain kok. Rahasia. Ya kan Cinta, masih suka sama Rahasia kan? Gimana rasanya putus sama Rahasia? Saya emang udah putus sama Rahasia. Emang ada yang lucu? Gak ada yang perlu ketawain kan? Ya lucu aja sih. Orang udah putus tapi masih nyimpen gambarnya Rahasia. Ayo ngaku, lo pasti masih cinta kan sama Rahasia, ya kan? Ngaku aja deh. Kalian pasti harus meriksa atas saya. Dasar jahat banget. Udah, lo ngaku aja. Lo itu masih cinta kan sama Rahasia? Ngaku. Ya, saya masih cinta sama dia. Dan gak ada satu orang pun yang bisa mengganti posisinya di hati saya. Puas! Ternyata rasanya cinta masih kuat sama Rahasia. Tunggu! Kamu datang ke sini untuk jemput saya kan? Iya, aku mau ajak kamu nonton. Kamu mau? Mau banget. Yaudah, ayo. Ayo! Udah keluar ya? Iya. Kok mereka bisa ada di sini sih? Ih, lupa ya. Mereka berdua ini udah aja semenjak Cinta pulang, udah dari tadi malam. Aduh, iya ya, lu baru ingat. Aduh, Raja Sayang pasti pegel-pegel deh semalaman ngumpet di belakang lemari. Iya nih, yang pijitin dong. Ini. Kenapa sih kita mesti takut banget sama Cinta? Soalnya di rumah ini yang punya duit cuma Cinta. Makanya kalian berdua kerja dong, supaya kita gak bergantung sama Cinta. Rahasia, mana aja sih lu gue cariin susah banget. Emangnya sekarang lagi sibuk ngapain sih? Woi, kita jalan-jalan yuk, cuci mata. Enggak, gue mau jalan sama Nia. Nia? Lu masih berhubungan sama cewek itu? Gue heran, kenapa sih tuh cewek mesti masuk lagi dalam kehidupan lu? Lu lupa kejadian 4 tahun lalu? Apa mesti gue yang ingetin lu kejadian 4 tahun yang lalu? Ntar lo malah sakit hati lagi. Waktu sama Cinta aja, lo nangis-nangis depan gue. Yeay, kapan gue pernah nangis-nangis sama lo? Iya sih, emang gak sampai nangis. Tapi ya udahlah, lo lupain Nia dan juga Cinta. Sebagai teman, gue sih cuma pengen liat lo bahagia. Gak, gue ngerti maksud omongan lo. Tapi gue gak sepenuhnya setuju sama omongan lo. Soalnya, gue masih cinta sama... Nia. Kayaknya percuma deh gue ngomong sama lu. Gue tuh cuma kepengen lu ngerti, tapi lu sendiri aja gak kepengen ngerti. Ya udahlah, gue cabut aja ya. Makasih ya, Syah. Aku juga sayang banget sama kamu. Maaf, Nia. Gue mesti bohong. Gue cuman gak pengen ngeliat lo sedih dan kecewa. Tapi dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue sadar banget kalau gue tuh sebenarnya sayang banget sama Cinta. Melebihi apapun ya. Nadanya sibuk terus. Pasti ini iklan bohongan. Giliran orang niat nyari kerja aja, pasti ada aja halangannya. Halo, PT Surya Adi Kencana. Posisi buat... Oh, udah terisi ya, Mas? Masih. Susah banget sih nyari kerjaan di Jakarta. Orang lagi pengen usaha, pasti selalu aja ada hambatannya. Ini dia jalan keluar buat gue. Dia pasti bisa ngasih apa aja yang gue butuhin. Dia pasti bisa ngasih gue kerjaan yang gajinya gede.
gue gak tahu aja kalau gue bakal nemuin Tante Cynthia, dan gue bakal minta Tante Cynthia untuk ngasih semua apa aja yang gue mau. Gue yakin Tante Cynthia gak bakal nolak semua permintaan gue. Kalau dia berani nolak, gue bakalan beberin semua rahasia yang dia sembunyiin selama ini ke Rasya dan ke semua orang. Bu, ada apa Akbar? Ibu, doain ya, semoga Akbar bisa cari kerja dengan baik. Dan doain juga, semoga Akbar bisa dapat pekerjaan. Iya, ibu doain mudah-mudahan kamu dapat pekerjaan yang cocok buat kamu, ya. Hati-hati ya. Akbar berangkat dulu ya, Bu. Iya. Berdasarkan laporan yang saya terima, akhir-akhir ini hotel kita mengalami penurunan pendapatan, Tante. Dan akibatnya, keuntungan di hotel kita pun ikut berkurang. Apa ini karena Rasya kurang perhatian sama urusan hotel? Sebenarnya sih nggak semata-mata karena Rasya. Mungkin aja pelayanan di hotel kita ikut menurun, atau sepinya pengunjung. Tapi kan sebagai direktur operasional, seharusnya dia itu cepat tanggap kalau ada masalah seperti ini. Ini karena dia nggak konsentrasi sama urusan hotel. Ini kan masalah gampang. Dia tinggal bikin promosi tambahan, training pegawai, atau ya bikin event apa. Iya, Tante. Siang, Tante. Siang. Gak, kita terusin nanti. Mau apa kamu kesini? Gini, Tante. Saya kesini cuma untuk minta doa restu dari Tante. Tidak. Saya tidak akan pernah memberi restu pada kamu. Tapi... Sekali saya bilang tidak, itu artinya tidak. Jangan karena kamu sakit, kamu pikir kamu akan mendapatkan semua keinginan kamu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari saya. Bahkan simpati sekalipun. Enggak, Tante. Saya kesini bukan buat mencari simpati dari Tante. Tapi saya kesini cuma mau hidup bahagia. Dengan mengorbankan hidup Rasya? Perempuan egois. Ternyata kamu lebih bahaya daripada pacar Rasya sebelumnya. Masih mending cinta. Setidak-tidaknya dia jelas hanya ingin uangnya Rasya. Tapi kamu, kamu berniat menghabiskan sisa umur kamu dengan Rasya dan membuat Rasya melupakan apapun. Setelah itu apa? Kamu mati. Meninggalkan Rasya sendiri. Dan saya yakin kamu ingin Rasya selamanya mengenang kamu. Mencintai kamu. Dan selamanya dia hidup sendiri. Enggak, Tante, bukan gitu maksud saya. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Sekarang saya mau kamu cepat pergi dari sini. Dan yang paling penting, cepat kamu pergi dari hidup Rasya. Sejak 4 tahun lalu, saya udah berusaha hilang dari kehidupan Rasya. Dan nyoba untuk lupain Rasya, Tante. Tapi sayang, saya nggak bisa. Cinta saya sama Rasya terlalu besar. Rasya adalah cinta sejati saya, Tante. Saya nggak bisa ngelupain Rasya, Tante. Saya nggak bisa. Kamu bicara soal cinta. Tahu apa kamu soal cinta? Cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah berkorban untuk orang yang kita cintai. Tanpa mengeluh. Tanpa banyak protes. Hanya ingin membuat orang yang dicintainya itu bahagia. Seperti apa yang dilakukan cinta. Cinta rela melupakan perasaannya untuk Rasya. Dia rela meninggalkan Rasya. Karena dia mencintai Rasya. Karena dia ingin Rasya bahagia.
yang namanya cinta sejati. Sekarang, kalau kamu memang betul mencintai Rahasia, dan Rahasia adalah cinta sejati kamu, cepat kamu pergi dari hidup Rahasia. Keluar kamu sekarang. Kamu suka film? Iya, makasih banyak ya. Kamu udah mau nganterin saya nonton film. Saya seneng banget. Ini buat kamu. Makasih banyak ya. Hari ini kamu udah ngasih saya banyak kejutan. Tapi kenapa ngasih dalam bioskop? Kenapa nggak tadi aja? Karena tempat ini yang paling pantas. Kan tempat ini gelap. Jadi aku bisa ngasih kejutan buat kamu dengan ngasih bunga dan kadonya. Lagian kamu jadi nggak bisa ngelihat muka aku yang merah. Kamu lucu juga ya. Kamu belajar ngerayu dari mana? Dari buku jurus-jurus menaklukkan wanita. Rasha mana sih? Lama banget. Udah hampir satu jam nih. Dasar tukang ngaret. Mendingan saya pulang. Happy Valentine cintaku. Maafkan Daku karena telah membuat Tuan Putri menunggu. Daku setelah keliling dunia untuk mencari bunga yang segar, yang pantas disandingkan dengan Tuan Putri. Kamu tuh aneh banget sih. Kamu kesambet setan apa? Daku kesambet setan cinta, Tuan Putri. Tuan Putri, maukah engkau menerima bunga ini sebagai tanda cinta dariku? Kamu tuh gombal banget sih. Aduh. Rahasia. Aduh. Ini sakit. Ih, dasar nakal. Kenapa sih bohong gitu? Udah. Ih, kamu juga ya. Cinta, kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu cinta, tapi kamu gak seharusnya buang-buang energi buat nangisin seorang Rahasia. Tanpa perhatian, aku percaya. Gue punya ide cemerlang banget. Nih, gimana?
gimana kalau kita ambil alih rumahnya mereka? Silahkan sama lu, lu. Hah? Udah gila kali lu ya? Jangan mentang-mentang lu lagi mabok, ngomong lu seenak jidat kayak gini. Mau ngapain coba kita? Lu mau hidup ngekos mulu, men? Mendingan kita ambil rumah mereka. Gratis pula, gak perlu bayar sewa bulanan, tau gak? Mumpung nyokap mereka tuh lagi di rumah sakit, lagi koma, ya gak? Terus, siapa tahu ada barang berharga yang bisa kita jual. Boleh juga ide lu, Rik. Ari! Tapi gimana caranya? Mulai lagi kan? Nih, itu mahal kecil, men. Gampang itu gampang. Sini biar gue bisa. Ya! Ide lu bagus juga, Dori. Ari! Yaudah. Dapur yuk lah masak. Aku juga lapar nih. Ya. Lah, lu denger suara itu enggak? Iya sih. Apanya? Aduh. Kayak suaranya setan. Hah? Gampang banget kan men ngerusir mereka? Iya, Ri. Dan sekarang rumah ini jadi milik kita berdua. Alan, kamu baik banget. Kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu gimana jadinya. Yaudah, sekarang kamu tidur yang nyenyak ya. Jangan mikir yang macam-macam, oke? Makasih ya, Alan. Kamu udah ngajak saya nonton. Biarpun nggak sempat selesai, saya suka banget sama filmnya. Tapi sayang, kita cuma nonton separohnya. Tapi hati-hati ya. Dah. Dah. Lala, Lulu, kalian kenapa sih? Kok di luar? Terus kenangis lagi? Ada apa? Masuk yuk. Nggak mau. Di dalam rumah ada setannya. Takut. Iya, setannya nyeremin banget, Cinta. Masa sih? Kalau nggak percaya gitu, ada aja setannya bunyi. Saya nggak percaya. Mana mungkin tiba-tiba rumah kita ada setannya. Ayo ikut saya. Aduh, pasti ada hantunya. Jauh-jauh. Aduh, aduh Lulu, mana? Gawat, Ri. Cinta udah pulang. Kalau dia sampai tahu kita ada di sini, aduh, Ri, bisa mampus kita, Ri. Ada sisa kecelek! Datang busuk! Gua rumah saya! Kau mau mati lu gua lainnya, ha? Sama sekali gak mau dengar omongan tante. Rasa juga kayaknya gak siap untuk menerima kenyataan. Maaf, kamu ngomong sama aku. Apa mungkin pertanyaan saya salah?
Mungkin saya nanya seperti ini. Apa kamu bahagia masuk dalam hidup Rasha lagi? Lan, gue gak pernah ninggalin Cinta. Gue ngelakuin itu karena gue terpaksa dan gak punya pilihan lain, Lan. Kalaupun gue jelasin semuanya sama lo, lo gak bakalan ngerti. Ada guna hilang semua penat.